lima bainahunna lima jitanaba lima jitanabal kabair. Puji Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah ada anna Arabian, ada seorang Arabi, ada seorang Arab Badawi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, sampai kepadaku daripada engkau wahai Rasulullah, pian ada memadahakan daripada Jumat kepada Jumat, daripada sembahyang kepada sembahyang, itu adalah penebus bagi dosa-dosa di antara Jumat kepada Jumat, sembahyang kepada sembahyang, selama orang itu menjauhi dosa besar. Jadi ujar Rasulullah semalam dijawab, na'am, iya, bujur itu. Dasar ada aja Nabi aku menyampaikan, dari Jumat kepada Jumat, daripada sembahyang kepada sembahyang, subuh kepada zuhur, zuhur kepada asar, asar kepada maghrib, maghrib kepada isya, itu semuanya adalah penebus dosa-dosa kita siang dan malam yang kita gawe. Jadi makanya kita semalam, selama orang itu mau haja sembahyang zuhur, mau haja sembahyang subuh, mau sembahyang lima waktu, insya Allah mun ada dosa juga terhapus saja. Kenapa ya? Karena memang itu penghapus, menjadi kafarat, menjadi penebus, terbayar segala kesalahan kita itu dengan kita melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan. Selama aja Nabi kada menggawe dosa besar. Wabil khusus lagi penghapus yang paling besar adalah penghapusnya hari Jumat. Nah, Jumat kepada Jumat ini adalah penghapus yang paling ganal, penghapus dosa sudah. Nah, makanya mengkada kawa sembahyang berjemaah nilah nang lima waktu nih. Jumat barang jangan kada sembahyang, Jumat barang jangan kada ke masjid. Harus itu. Mun handak selamat, mun handak masuk surga, kenapa ya? Karena orang nang masuk surga itu ya orang nang sudah bersih, orang nang kada bisi dosa. Amun kita kada melaksanakan sembahyang, amun kita kada bisa, jangankan sembahyang lima waktu, Jumat ya parai misalnya, ngalihai dikisahkan sudah, kecuali dasar keuntungannya. Ya kan? Nah jadi, Nabi sudah menyampaikan, sudah penghapus ya Nabi, ada penghapusnya kita ini. Makanya umat-umat dahulu, umat-umat nang sebelum kita ini, mereka itu, jaka kita itulah di hari kiamat nih, bahiri kena. Oh, kenapa? Maka buahnya banyak masuk surga. Kenapa golongan umat Nabi Muhammad yang paling menguasai surga sudah? Sedangkan buahnya itu ibadahnya kada banyak. Umur kada panjang-panjang. Penguler jaga kita tuh, apalagi nah hujan-hujan yang kayak ini pas benarnya. Ini mun kekuatan iman aja lagi sudah. Untung Ustaz Arul nang azan tadi itu. Ulun nyaring ya Allah biar hujan datangan aja kita alhamdulillah. Jadi taufik hidayah nih alhamdulillah ada. Nah jadi istilahnya apa ya, penunjang-penunjang untuk sembahyang tuh ada. Nah, sehingga apa ngarannya, sehingga kita kawa sembahyang subuh berjamaah pulang, coba mic-nya gimit ya Allah. Nah ya kayumnya nang mic-nya kererak ya, nang parak yang gak ada turun kira-kira, apalagi ditarik umanya basah pulang. Musah gini ya sama ham di sini ya. Sekali lagi aku beri pulang ya. Nah, bayang berjamaah adalah anu aja ya. Bah kawin aku pulang misalnya Allah. Nah, libur sembahyang subuh seminggu sebulanan gini-gini. Gimana sembahyang aja Bang, cuma di rumah aja. Nah, jadi kita ini alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah alih hidayah taufik ini pian larang harganya. Adanya semurah-murah aja Bang ya Allah. Nah, jadi sudah disiapakan ada penghapusnya. Jadi orang-orang dahulu itu kenapa, maka banyak umat Nabi Muhammad nang masuk surga, padahal buahnya itu umur handap-handap, amalan kada banyak, kada kaya buahan kita ujar buahan umat Nabi Nuh, kada kaya buahan kita ini ujar orang nang dahulu-dahulu, orang 600 umur 300 ya Allah. Nabi Ibrahim itu 80 tahun bersunat aja hanyar. Ya, artinya jaka kita tuh masih kekanak-kanakan, masih 80 tuh. Belum kita 80 parak habis dah. Besunat lawan kapak ha pulang misalnya.
amun kayak itu bisa habis badataan. Nah, jadi ternyata iya bujur eh kita ini orang umat yang terakhir, umat yang kada dapi banyak amaliah-amaliah ibadah-ibadahnya kada dibanding lo umat dahulu, tapi orang ada keistimewaannya, penghapusnya banyak benar yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang permintaan Nabi kayak apa supaya umatku ini masuk surga banyak, berataan mau surga. Nah jadi ya Tuhan, gawe ini insya Allah punya berdosa juga, hilang aja dosanya. Nah jadi makanya ya tadi jangan kada berjumatan ya Allah, jangan kada sembahyang Jumat. Mun merasa kita nih beragama Islam nih, ya kenapa ya kalau hendak selamat kita menyewahin-nyewahin ini kita pina nyaman aja hidup masih. Tapi kalau sudah kena di akhirat, amun sudah orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya iya sudah selesai, kita sudah tak kau dibantu-bantu lagi, sudah kita sudah nah membantu kan takutan juga ya Allah, kita Allah nabi-nabi kan kada tapi wani membantu juga. Nabi kita Nabi Muhammad aja nang bujur-bujur wani, nang bujur-bujur 100% itu tuh memberikan syafaat nih. Bahkan orang di hari kiamat itu masing-masing anak kadewan ini beparak lawan kuitan kadewan ini beparak lawan apa ya, kalau diambilnya amalku kena mesti diambil sidin mesti diambil. Nah masing-masing kita takutan, nang paling takutan itu siapa? Orang nang kada bisa nih bayang kada sembahyang Jumat kada, itu nang paling takutan kena. Mun wayah ini kada usah dikisah ya, sudah menyerah aja sudah, baik maasiha pada kada itu aja sudah. Ampulo ada nama menyampaikan ya Allah, jangan sarik nama menyampaikan. Nah ya kan, syukuri alhamdulillah. Ayo jika namun sudah kita matian tahu teman, untungnya aku semalam berdiam di komplek nikah tamaraya, alhamdulillah ada di situ, ada nama menyampaikan saban subuh, ada saban ini, ada macam-macam. Kadang-kadang ada ulama yang datang ke habaib, datang ke sini. Untung kita, mun kita masih itulah. Kada usah kita masih, kita duduk di sini kan ya. Ya Allah, biar umpat guring aja. Yang bersembah yang subuh nih, balong talo kopa lagi sudah. Tidak ada aja catatannya juga. Ya Allah, ada aja catatannya juga. Ya iyalah guru, jom kayak turun umpat guring bareng aja. Soalnya 90% mengaruh pada tahan. Pas benar harinya yang mana misalnya tuh ada aja catatannya dicatat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ya, oleh Allah taala sama dengan berhaji ya Allah, sempurna nilainya pulang. Itu hajinya orang miskin yaitu rajin sembahyang subuh berjamaah sampai isyrak. Nah, kita anak-anak berhaji bujuran bermodal ya, bermodal duit macam-macam tapi ada nilainya nang sama aja diberi. Ya neng kita ini insya Allah, ya bukan insya Allah, pasti sudah kayak itu sudah. Nah, jadi syukur benar kita nih lah, bila diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala nih, penghapusnya banyak benar kita ini. Asal jangan menggait dosa besar gitu aja sudah. Amun dosa halus-halus saja, terkipai aja dapatnya sembahyang, dapatnya wudhu kan hilang sudah. Hilang aja, darah sebenarnya paling kenal penghapus dosa itu, ya sembahyang wajib. Paling ganda lagi ya sembahyang Jumat. Syukur benar tuh bang, saya rumah panak masjid ya Allah. Tiba orang nang sebahagian nang di daerah nang mana tuh nang 25 kilometer hanya ada masjid. Dan ada komplek perumahan keluar tuh hanya ada masjid. Ada kita ada di hadapan rumah kita sudah. Alat sebuah dua buah aja pada masjid. Meluncat genjakannya kodok tuh 2-3 luncatannya sampai sudah. Namun kita kada turun juga ya sudah. Ya lah kada kawai ya sudah. Kada kawai dipaksa juga serah kawai karena ya sudah. Nah jadi Jumat barang turun kita. Jumat barang. Nah kenapa ya? Karena ini Jumat ini adalah paling ganal penghapus dosa kita. Bahkan ujian Nabi SAW. Wa kullu qadamin minha ka'amali isrina sanatan. Tiap-tiap langkah. Tiap-tiap sekali mengangkat batis kita nih turun sembahyang Jumat nih lah. Sekali mengangkat, dua kali mengangkat, sekali sekadam nih. Kulo kadamin, tiap-tiap tumit nang injak tanah nih. Itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti beramal 20 tahun.
Salangkahnya tuh nilai amal 20 tahun amal sunat nih. Sama kita napa? Puasa saben hari malam batahjud sama laman sekali langkah tuh. Masya Allah luar biasa tuh bang sudah. Mungkin ada turun-turun juga. Jika ada tahu lagi sudah. Ya lah. Nah. Pak Iza faraga minal Jumat bibinian tuh jakainnya anak kayak sembahyang Jumat juga saking malah mendengar denalnya pahalanya nangka ini nih yang lah jumanya kada wajibnya nang wajib tuh lalakian tapi boleh lah sembahyang Jumat lah boleh ya juga sah aja sembahyangnya ya usah lah sah aja sembahyang mun orang di kampus-kampus tuh biasanya binian sembahyang Jumat juga nya bila sembahyang Jumatnya kada lagi sembahyang Zuhur cuma kada menggugurkan kewajiban lalakian kaitu nah. Artinya mun misalnya lakian 35, ai binian ja, ke masjidan belima pasakan 40 kada sah seberataan tu. Nah, tapi munnya umpat sembahyang Jumat sah aja. Sah aja sembahyangnya. Nah, jadi je buan binian mun pina lakian kada pi turun kami barang nang sembahyangan tidak jar. Tibak ke masjid sudah. Nah, iyalah tapalingan sudah. Lakian ai ba destar sudah binian ba gamis babulang macam-macam. Nah, cuma kada usah gen ya Allah kita nah, cukup bibinian tu menyiapkan aja baju tapasakan, kupiah siapakan ya Allah, kemudian tapi siapakan, mulai hari apa beda tapas tu ya? Mulai hari Kamis semalam sudah. Jangan hari ini beda tapas hujan. Jadi jangan lagi menanu kupiah kok tentu bergantung sudah. Mana baju kok tu sudah siap sudah. Nah, itu jadi si laki tadi sembahyang Jumat, genal pahalanya nih. Si bini pang sama juga menggawi sembahyang juga. Kenapa ya? Mandala ala khairin kafailihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia Nabi sama yang menggawinya. Supaya jangan koler nih maksudnya bayar tapas nih. Ini baju laki, hendak memakai baju putih. Ninal munal, jalal ana wafal. Ninal munal jurang. Ada baju putih sebuting-buting. Begantungan, kadada. Nah jadi utamakan baju putih, kopiah putih, oh, begamis, namanya sudah bejazah, bebulang, oh, surban, ya Allah. Nah, cuma nang mana nu jangan beparak sini, pak, enggak ujung-ujung mana kan. Kalau kau disuruh hatipnya kada datang, atau hatipnya bebulik. Banyak banget tuan guru sudah jar. Hatipnya anu ya, banyak sudah jar. Bulik lagi orang. Nah, sekalinya nang di belakang ini kada ada seikung-ikung, nang membawa buku hatip. Tak bawa surat tanah, ada jar. Sertifikat tanah ini misalnya telah jadi luar biasa tuh bang sudah pahalanya jadi untung mana tuh bang bahkan dalam hadis Nabi ya al Jumat tuh hajul masakin sembahyang itu hajinya orang miskin nah sudah sembahyang subuh dapat haji sudah sembahyang Jumat pulang haji pulang itu ada Sayyiduna Maisarah nih lah melewati kekuburan kitab ada dalam kitab Yusadul Ibad ada juga Sayyiduna Maisarah ini napa lewat di satu pekuburan. Lalu kuburan pas lewat Sayyidina Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya Sayyidina gitu. Kan sunat kita beli melewati pekuburan tuh sunat beri salam. Cuma itu salah satu nang pangarannya sembah nang kadip nang boleh kita menjawab salam tuh begimit tuh di antaranya ya orang mati gitu nah. Amun kita didengarakannya waalaikumsalam ya itu pacul rantai kendaraan ya lanjut lagi sudah tapi nya menjawab kada karena hukum menjawab salam itu wajib berarti wajibnya menjawab ada jawabannya cuma kada kita kada mendengar sebab ya tadi mun mendengar masalah besar itu masalahnya ya takutan gitu ya Allah. Nah jadi ternyata imbah menjawab salam waalaikumsalam ya didengarakan oleh Allah Ta'ala Sayyiduna Maisarah nih. Lalu ujar Sayyidina apa? Ujar nang dalam kubur nih. Tuba lakum ya ahlad dunia. Tuba lakum ya ahlad dunia. Fa innakum ya hujuna arba'a marrah fi kulli syahrin. Untung benar kalian wahai ahli dunia. Untung benar. Pergi ngarannya untung sudah. Untung tuh bang sudah. Orang nang di dalam dunia nih, hai ahli dunia, ujian nang dalam kubur nih. Kenapa? Fa innakum tahujuna arba'a marrah fi kulli syahrin. Karena kalian telah berhaji 4 kali dalam sebulan. Jadi jari Maisarah nenek, apabila kami berhaji 4 kali sebulan,
bila kalian tu berangkat sembahyang Jumat, bila buat nikam tu sembahyang Jumat, maka itu ditulis Allah sama dengan berhaji. 4 kali, kadang-kadang 5 kali sebulan, ada bulan tu nang 5 kali Jumatnya yang Allah. Nah, 5 kali sebulan, masya Allah luar biasa tu pang sudah. Mudah-mudahan kita bertaufik hidayah baratannya Allah, terutama nang kada turun-turun Jumat gitu nah. Dan dapat hidayah Allah itu sudah. Nah, kemudian sambungannya semalam. Kana akhawani majusiyani, ini ada hubungan cerita lawan hari Jumat. Kana akhawani majusiyani fi zamani Malik ibn Dinar abada annar. Ada 2 orang bersaudara nang beragama Majusi menyembah api. Di zaman Imam Malik bin Dinar. Jadi ada 2 orang bedang sanak berubah ading nih. Nang menyembah api agamanya Majusi ngarannya. Majusi. Menyembah api ya Allah. Berdua menyembah api. Ahaduhuma salasan wa sab'ina sanatan wal akharu khamsan wa salasina sanatan. Nang kakak berumur 73 tahun. Nang ading berumur 35 tahun. Separuh tuh kakaknya. Berubah ading nang nyembah api, saben subuh nyembah api. Ya nyalain lain Islam ya kala. Nah, makanya kita terus nang apa sebelum sembahyang waktu matahari timbul itu jar kada boleh kita sembahyang ya nang sebelum isyrak tuh. Karena di waktu itu orang lagi sembahyangan, sebagian orangnya ada namanya mbah buan Jepang misalnya nyembah matahari waktu itu nya. Sampai matahari naik kena. Nah, lalu nang bedang sanak tadi ini rupanya sampai waktunya dapat hidayah Allah sudah. Nah, ya Allah. Orang yang dapat hidayah Allah Ta'ala sudah. Faqala al-akhul asghar li akhil akbar. Lalu berkata saudaranya nang umur nang 35 tahun nang anom neh lawan kakaknya nang tetuha. Ta'al hatta nujarribuha. Hal tahtarimuna au tahrikuna haraka yahrik hal au tahrikuna kama tahrikul ladzi lam ya'budha. Ujar nang kakak, ujar nang ading nih bocap lawan nang kakaknya. Kak, bahasa kitanya, kita ini sudah lawas sudah menyembah api nih. Ipian 70 tahunan lebih sudah. Ulun 35 tahun menyembah ini sudah. Ayo pang kita coba, kita uji pang api nih. Kira-kira api nang ini menghormati kita kada? Kira-kira api ini menyelamatkan kita kada? Atau membakar kita? Sebagaimana orang-orang yang kada menyembah api. Yanglah artinya nang ini api nang ini kita sembah sudah. Kira-kira nyama anu kada menolongi kita kada? Membakar kita jelah masihlah. Sebagaimana orang-orang yang kada menyembah inya. Kita sudah mengabdi sudah 70 tahun pian. Aku sudah 35 tahun sudah. Ayo pang kita coba. Amun inya memuliakan kita, kita sembah terus seumuran. Berarti inya menyelamatkan kita. Tapi amun inya membakar kita, perai sudah. Pihan dia sudah menyembah ini sudah. Kayak apa? Akur pian. Naam ujian nang kakak aja. Nyalai api. Nah, lalu dinyalai api nang persembahan biasanya tuh. Kalau misalnya kayak orang agama lain tapi ada di kamar tuh ada kamar khusus gesan sembahyang. Nah, itu ada sikong kan apakah ada patung apakah pokoknya orang Majusi ini ada juga beisi, beisi tempat persembahannya juga nyalai api. Lalu ujian nang saudaranya nang ta'anum nih, "A anta tada'u yadaka am anna adauha?" Aku kah mandak tangan badahulu ikam kah? Nih mandak tangan ke api nih. Jadi ujian na pengarannya ujian nang dang sanak nang tatuha bal anta inti jagen ja kam gandinga ja bakalah kakak melihat ikam dulu kayak apa. Bila ikam kepanasan udah hai lagi sudah kita sudah. Pawada al asgaru yadahu alaiha langsung ay nang ading nang ini nang tu haja bang sudah ya 35 nih tu haja sudah. Lalu mandak kayak ketang nih jari-jari nih ya Allah jari-jari disirau orang Banjar tuh andak kayak nang
tak andak. Sekali ma andak bebaya satu mata. Hijau panas ya. Membakar juga sekalinya. Tuhuknya menyambah api. Aduh ya, langsung tak aduh nang ading nih. Langsung mencabut tangan daripada api tadi itu. Panas sekalinya. Ujar sidin a'buduka munzu khamsa wa salasi wa salasina sanatan patu'zini. Aku sudah menyembah ikam 35 tahun sudah. Ternyata ikam masih menyakiti aku. Udah kai, ampiham sudah kita sudah. Kita cari aja sudah Tuhan yang lain daripada ini sudah. Kita cari Tuhan yang kadang menyakiti kita. Ta'al hatta na'bud rabban wa ilahan wahida. Kita cari Tuhan yang esa aja sudah. Lau aznabna wa tarakna amrahu khamsa mi'ati am. Masalan tajawaz anna wa afa anna bita'atin sa'atin wahidah. Kita cari Tuhan yang bila kita berdosa diampuninya, walaupun kita meninggalkannya 500 tahunan amun diampuninya kita selamat kita jisidin. Biar kita napa ngarannya nih, kita menyembah api lawas sudah, pian lawas sudah. Udah kita cari Tuhan yang kayak itu aja sudah, yang maampuni dosa kita. Jadi ujian nang kakak tadi, ayo aja kita cari. Kemana kita mencarinya? Keluaran pada rumah. Nang laki membawa, nang kaading membawa seperanakan. Nang kakak pun juga berangkat juga. Ta'al hatta nazhab ila man yaduluna ala tarikis ala tarikil mustaqim. Ayo kita cari siapa yang menunjuk akan kita jalan nang lurus. Wa yu'allimuna dinal Islam. Dan nang melajari kita agama Islam. Lalu sepakat berdua ini kita datangi Imam Malik bin Dinar aja sudah. Kita datangi tuan guru besar. Itu tuan gurunya orang Islam. Ngarannya Imam Malik bin Dinar. Nah, di situ kita berislam gina ujian nang ading nih. Berangkat ke sana. Fa atayahu fa wajadahu wa huwa fi sawadil Basrah wa yajlisu lil amah wa yu'zihim. Lalu pas berangkat ke sana mendatang Imam Malik bin Dinar nih lah, ternyata sidin rahat pengajian, sidin rahat belajaran. Hampir seluruh orang Basrah belajar lawan sidin itu. Jangan kita nih sa Banjar Baruan lawan sidin tuh pengajiannya, gurunya sidin tuh. Hah? Duduk sidin menasihati masyarakat Badataan. Memang biasanya itulah di setiap daerah itu ada tuan guru besarnya. Sandawiyah ini yang ada. Ya Muntai ada, Barabai ada, Kandangan ada. Cuma ya jelas ini sebagian diambil orang mulikan sudah. Sebagian mulikan sudah yang lah. Mulai dahulu-dahulu sudah. Di Mesir ada, di Basrah ada, di Irak ada, di Indonesia ada. Ada nang sahibul wilayahnya itu ada masing-masing. Nah, makanya jenabi kita, ulama ummati Ambiya ibani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Karena nabi Bani Israel itunya ada nang sapa adingan jadi nabi. Seperti nabi Yusuf itu sapadang sanakan nang 9 tuh. Nang asalnya nang menguburan ka sumur tuh jadi nabi juga berataan. Nabi Ibrahim sapadanakan jadi nabi. Jadi cuma masing-masing bandak. Digembur, sikong, nabi ada. Ini di Palanam ada nabi. Kemudian pulang di Ulin ada. Untung Manggis, sikong. Di Loktabat ada. Jadi masing-masing menang. Jadi nang wilayah mereka ini kecil aja. Jangkauannya sekacamatan lah kira-kira seitu aja. Nabi Musa ada. Cuma ada nang tagenal nabinya. Seperti Nabi Musa tuh kenal wilayahnya tuh Saban Israelan itu. Nah, tapi ada nabi nang beisi umat sikong aja ada juga. Ada nabi besi umat berdua aja, ada yang 10 aja. Dan makanya kena aja nabi kita, kalau aku ini bangga kepada umatku nang banyak. Kenapa ya? Karena di hari kiamat orang masing-masing tuh umatku, tuh umatku, tuh umatku kena. Jadi nabi tuh umatku nang paling banyak itu. Nah, makanya kita tuh jangan kawa tuh banyak kibah enak ya Allah, supaya umat Nabi Muhammad tuh banyak itu nah. Banyaki anak paksa banyaki indungnya juga ya. Nah terus kemudian kadang-kadang mensyarahkan kita ya Allah, menjelaskan terlalu berjelas kalau ada yang datang mendatangnya sejauh harian.
Terus kemudian, nah jadi, nah ulama-ulama kita itu nang kayak itu di sini ada pangkat mereka tuh. Itu jakanya dibanding lawan Bani Israel, Nabi sudah. Nah, ulama kita nih, nah, alhamdulillah kita aja sudah yang lah, masing-masing ada sudah. Nah, jadi berangkat ke mana? Kawadah Imam Malik bin Dinar untuk masuk Islam di situ. Ya Allah, dilajari macam-macam. Sekali datang ke sana, sekalinya orang banyak. Orang ribuan yang hadir ke situ, majelis idin. Wa qad jitama 'alaihi khairun khalqun katsirun. Terkumpul manusia yang banyak. Lalu ketika melihat nang orang banyak tadi itu, dang sanak tua ragu-ragu. Nah ini saya, dang sanak tua nang umur 75 tahun nih, kakaknya ragu-ragu. Ujar sidin qad badali alla aslama. Pinanya aku nih kada jadi be Islam. Kenapa kada jadi be Islam? Fa innahu qad madha aksara umri fi ibadatin nar. Karena telah berlalu umurku ini tak banyak menyembah api. 75 tahun sudah aku menyembah api sudah. Seandainya aku masuk Islam jasidin, aku umpat agama Nabi Muhammad SAW, yu'ayiruni ahla baiti, ahlu baiti. Pasti sudah ma'aipakan oleh bubuhan keluargaku dan jiran-jiranku. Apalagi ini orang banyak, jurang. Ampih sekalinya menyembah api. Tuhoknya sudah ujar orang nang non muslimnya pulang, bah tuha sudah. Apian mun be Islam juga kada masuk surga juga, banyak dosanya juga kalau pada masuk nerakanya, dikiranya kayak itu. Ya. Ya memang secara akalnya ya mun banyak dosa ibadahnya sedikit, nyata barat dosanya sudah. Tapi lain halnya dengan orang nang masuk Islam tuh lain. Orang nih asalnya menyembah api, menyembah nang lain-lain ya kah. Sekalinya masuk Islam umur 70 misalnya masuk Islam, sore harinya meninggal dunia misalnya sana kada sah sembahyang, tapi sini sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah Ta'ala, dan aku ampih sudah agama nang lain, agama ku ini Islam. Sekalinya bulik misalnya imbah mau ucapkan nang tadi itu, jadi juga guru mungkin nah mulai anu zuhur kena turun ke masjid lah pian lah masih umpat hadulo bacaannya ulun kada bisa guru wah iya biar jaga ada bapak umpat hadulo umpat bodo mun kada bisa bodo barangan yang lihat ya orang dahulu bulik tebrakan sih den kada sah sembahyang lagi. Nah ini ujar sepakat ulama kita memadahkan bahwasanya bukan ulama aja, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang kada berdosa lagi sudah. Ketika dia masuk Islam, maka habis semua dosa-dosanya. Nah, bersihnya belum diisiinya, pang lagi lawan ibadah. Cuma beresih kertas tadi itu. Nah, selamat ajanya. Nah, cuma dikira nang kakak tadi ini, udah gen dia marah aku sudah. Kenapa ya? Supan dah jan. Kayak apa gen aku disembah tuha kai-kai sudah hanyar aja macam-macam. Hanya aja betubat macam-macam nih kisahnya nih. Biar aku sudah jadi jenang ading. La taf'al. Jangan kai. Jangan. Kenapa? Li'anna ta'yirahum qad yazul. Wan naru abada la tazul. Karena ejekan-ejekan mereka. Mengolok-oloknya mereka. Seandainya diolok-olok juga pian nih. Hilang aja kena akhirnya. Paling semingguan sampai tiurang pian. Nah, hilang aja. Api neraka mahadangi kada bae hilangan. Amun pian kada baubah, amun pian kada bae Islam, selama-lamanya pian masuk neraka kena. Jadi jasidin, biar aku kada apa-apa daripada aku supan. Nah, ini pikiran orang sebagian nang kai marah sudah. Serah aku wae kaya apa kah? Pian kada boleh kada sembahyang, pian kada boleh kada puasa, pian kada boleh ini ayo turun. Apa gerang salah ku wae jangan ada jonang kayak itu orang misalnya. Tapi kada masalah juga ya kalau. Iyalah si Pahri lah. Pahri kan sepengaruhnya. Nah ya kan. Nah, jadi untungnya kalau masih giat nih. Ya Allah perwakilan juga nih. Alhamdulillah ya Allah mewakili. Nah jadi ujar si anaknya nih. Biarlah sudah. Ujar siapa? Ujar kakaknya nih.
kada. Aku kada umpat. Biarlah daripada kusupan di sidin. Nah, ini seharusnya kita itulah untuk beribadah ini biar Tuhan kan jangan disusupanakan. Anak kan masih gigit. Hanyar-hanyar aja aku jas turun aku di rumah aja kan ya. Salawasan kita kayak itu aja. Pahala kita halus saya sudah. Tapi kalau kita turun bagaimana nilainya? Nah, ya lah. Beurang non muslim bajinya kada supan nya ya kah. Kita nih memakai pakaian ya, pakaian Islam kita. Jangan supan-supan kita, orang jangan ada supannya tuh di Bali itu ya Allah. Wong Bali ininya mandian bahasa lawar simpak aja kada supan-supan. Ha? Ziarahan gerwa jangan mana ke Bali aja. Nang ziarahi beberapa orang aja. Nang ingatnya dibawa ke sini kena nang kisah becawatnya warah lagi sudah. Ya Allah misalnya Tuhan. Nah, orang situnya kada supan-supan nanya. Kita supan. Dan anak betapi supan aku aja. Nampak gami supan apa aja? Apa supan kita pakai pakaian ini pakaian Nabi, ya lah pramugari itu ya lah, rabit salawarnya, indroknya nih. Biar tuan guru nambah pulang, tak apa di guru maaf guru lah ulun anu kelihatan muridnya kelihatan ulun di dena kayak itunya bahkan dibukakannya lagi si guru ini kok tuh gimana anu pasangakan pangjar pasangakan nih talinya nih nah dia bisa kapiannya dia bisa aja nah kesempatan dalam kesempitan ya lah ada udang di balik salawar sahnya ada bisa ya nah jadi ya lah jangan supan kita kalau hendak berbuat baik itu jangan supan daripada kita kayaknya habis waktunya biarlah kayak apa kah jangan gengsi itu jangan kita apalagi mengandalkan harta, mengandalkan kekuatan, mengandalkan laki, mengandalkan ini aja. Banyak aja aku gini aja, kalau abahku guru juga aja, dan sana aku alim-alim juga aja. Seorang bang alim apa? Ya, ada kawa kita nang kayak itu. Seorang juga hendak selamat kita juga kayak itu nah. Anta wa sanuk, anta sakiyo ibnu sakiyah batal dunia wal akhirah. Biarlah dia bahasa kitanya, ikam-ikam aku ujar siapa? Ujar nang si sina anu tadi ni nang kakak tadi itu. Akhirnya kakaknya bulik ya kah kan jadi bayi Islam mau itu nah. Kemudian waja'al akhul asghar ma'a auladihil sigar wa ma'a imratihi tulakan separanakan pindah rumah ya kita tuh. Wadakhalu bainan nasi fil majlisi lalu mereka ini masuk ke tengah-tengah manusia di majlisnya Imam Malik bin Dinar tadi itu. Manakala sudah selesai daripada pengajiannya Malik bin Dinar lalu si laki-laki itu datang berparak hendak minta lajari bai Islam. Imbah mendengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah saparanakan bai Islam menangisan sejamaahan orang masyaallah untung banar jurang ini untung banar inya karena bapak untung ya sakaluargaan bai Islam. Ini selamat tam sudah. Selamat tam sudah kenapa ya? Karena kunci surga itu ya Nabi itu apa ya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Artinya be Islam dulu. Nah, ada kita ini sudah ada kuncinya berataan sudah. Mulai kita napa ngarannya? Mulai kita lahir diunjuki kunci sudah. Nah, kunci surga. Nah, untungnya nih ya Allah. Kita nih beragama Islam nih kuncinya ada tinggal membuka aja lagi. Tinggal membuka aja lagi sudah kuncinya diunjuki. Ada orang non muslim itu tuh nya kada bekunci, kada bisi kunci. Nya ada juga pian orang non muslim tuh nang katuju bersedekah nya. Katuju berbuat baik, katuju menolongi macam-macam nya. Nah, mun ditakuni orang tuh kira-kira nang ada non muslim nang baik benar, baikkan benar sidin tuh masuk surga lah. Nah, kalau kita mendengar hadis Nabi tadi itu kada masuk surga. Cuma dibalas oleh Allah kebaikannya itu di dunia. Ini bersedekahnya sugih kan pecangannya. Ini pecangan nyamannya, pecangan modalnya bernaiknya. Ada orang Cina dulu tuh lah datang ke pondok. Dari ilmi itu lain pondok sejahtera lain. Dari ilmi ini membawa baris. Salah motor gonal, sama apunya berdisil memberi. Ini anak bulan puasa bahari itu. Zaman kami tuh kan. Jadi memberi pian baris salah sadisil tuh bang. Hanya anu besalip anu nih kalongnya menyumbang jarnya ibunya terima kada beri orang nih ya nah beres tuh kada ada hubungannya lawan macam belum jadi nasi juga yang Allah belum dimasakinya kada juga
terima. Nah, ini kan mau bulan Ramadan nih Pak Ji, ya. Ini ada beras nih kami mau sedekah. Doakan mudah-mudahan toko saya sukses, toko ini nih. Jadi Jibuan Yamin, mudah-mudahan toko pian sukses. Nah, mudah-mudahan saya dapat hidayah Jibuannya, mudah-mudahan berislam. Nah, wah, samobil anu satrak memberi beras sebulanan ada habis beras tadi itu ya Allah. Nah, tapi suksesnya tuh tokonya pacangan maju tuh inya. Tapi di akhirat kan, nah gak ada dapat lagi sudah, sebab kuncinya gak ada besinya. Nah kuncinya, nah ini dapat sudah, sekeluargaan dapat. Ya kan, nang bini, nang anak, nang laki berataan. Ya sudah dapat kunci, nah, dapat sudah kita, Masya Allah. Menangis, orang syukur benar, Masya Allah, orang yang untung benar ini. Selamat Allah berikan taufik hidayah, sidin. Pabakan nasukulluhum faraha, gembira berataan. Imbah sudah berislam, lalu hendak turunan lagi pada majelis tadi tuh. Kami bulikan guru lah. Jadi guru, jangan bulik dulu, tahan dulu. Ijlis, duduk dulu. Hatta ajma ala kamin asabi syai'an min amwalin nas. Sehingga aku kumpulkan dulu. Kalau ada yang memberikan hendak, kan orang mu'alaf tuh kan kita beri iya kalau orang mu'alaf, namun ada orang nah hanya mau masuk Islam bujur apalagi yang membawa awak warak ada besi baju. Nah, ini orang bantunya, berapanya diberi. Beri baju, beri duit, macam-macam. Kalau perlu siwakan rumah, kalau perlu dinyamani itu. Maksudnya tadi, supaya ingin Islamnya kuat. Yazidin, kada usah gen Yazidin. Kada usah gen Yazidin. Amun handak cariakan rumah, biar rumah buruk sudah. Gesan kami benaung barang. Gesan kami benaung barang cariakan rumah, biar buruk ha. Mun duit kada usah dibari. Kada usah Yazidin. La uridu an abi ad-din bid dunia. Aku kada hormat menjual agama dengan dunia. Ujarnya tuh padahal boleh aja iyalah, bukan boleh menjual dunia kada. Artinya memang hak kita inya kada boleh meminta, cuma kita memberi kayak istilahnya tuh. Karena inya masuk Islam. Jadi keluarga kita hitungannya al-Islam, al-Muslim, akhul Muslim, jadi saudara kita sudah. Kada usah gen Yasidin. Cuma aku jadi mun handak jua cariakan nang gubuk-gubuk nang biasa nang kau benaung barang. Kada usah harap-harap Yasidin. Nah, lalu ditunjuk akan orang, tujuh orang ada rumah. Rumahnya tuh setengah hancur sudah. Setengah hancur, cuma kau aja didiami lagi. Nah, disitulah mereka berdiam. Kemudian kisahnya selanjutnya insya Allah di minggu akan datang disambung. Belum lagi, masih panjang lebar lagi Allah. Ini yang paling nyaman tuh, yang penasaran ya Allah. Nah, ini alang-alangnya lagi, ya cukup sudah. Nah, itu. Namun sudah habis. Gue kena lain pulang kisahnya pulang, nah cukup aja lah. Insya Allah tuh intinya semuanya tuh kena masalah kelebihan hari Jumat, insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur, kesehatan, diberikan iman yang kuat. Mudah-mudahan barataan selamat dunia, selamat akhirat. Husnul khatimah, masuk surga juga. Amin. Ya Allah. Amin.